Seorang pria mengancam ibu rumah tangga menggunakan senjata tajam. Baru-baru ini viral di media sosial di mana seorang pria sedang mengancam ibu rumah tangga yang tak lain adalah tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam jenis pedang. Dalam video itu, pelaku mengancam korban dengan cara mengacungkan senjata tajam sambil mengeluarkan kata-kata dengan nada mengancam. Korban yang ketakutan tak berani mendekat dan hanya memvideokan aksi pelaku. Peristiwa ini sendiri terjadi di Jalan Budi Mulia 2, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Menurut keterangan korban, kejadian berawal saat korban hendak menjemput anaknya sekolah dan jalannya terhalang motor keluarga pelaku. Korban yang meminta motor tersebut dipinggirkan, malah dibalas dengan suara teriakan, sehingga korban dan keluarga pelaku pun beradu mulut yang berujung pengancaman oleh pelaku. Tak terima atas kejadian tersebut, akhirnya korban pun langsung mendatangi Mapolrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan akhirnya pelaku pun digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tembak, langsung tembak. Yo, tembak lagi.